Halo, selamat pagi Bos Yu. Ini nih, aduh, mau lihat mobil pagi ini seger banget nih. Pokoknya ini buat kalian nih, siapa cepat dia dapat aja Bos Yu. Ini posting cuman 160 juta aja. Mobil Land Cruisernya 5 speed ya. Jadi ini engine-nya udah diganti ya sama Toyota Rino diesel loh. Dan nih surat-surat STNK BPKB-nya lengkap untuk mesinnya. Transmisinya juga udah 5 percepatan dan ini 4x4-nya aktif. Nanti kita puterin dulu seperti biasa mobilnya nih. Tuh bannya aja nih masih tebal semua Bos Yu. Ini dijual dengan harga 160 juta aja Bos Yu, siap kirim sampai depan rumah kalian. Udah langsung kita puterin aja dulu nih si LC-nya. Ini tuh tahunnya nggak penting lah kayaknya, aku lupa lagi. Tahun sabra? Tahun 77. Hardtop 77 nih. Dan ini ban belakangnya ada nih Bos Yu. Disimpan di rumah dan kebetulan ban serepnya ini juga belum turun ke aspal, jadi masih baru. Untuk STNK BPKB mesinnya lengkap. Jadi mesin yang dipakai itu mesin Toyota Rino diesel tahun 94, STNK BPKB-nya lengkap Bos Yu. Ini kita puterin dulu aja. Ini kalian bisa dapat hardtop dengan harga 160 juta aja Bos Yu. Bannya baru semua tuh, masih tebel-tebel. Peleknya juga pelek celong, 4x4-nya aktif, gardan depan, gardan belakang semuanya masih ori. Nanti kita tes juga mesinnya Bos Yu. Coba kita lihat mesin langsung aja Bos Yu nih. Ini dia, ini mesin yang dipakainya Toyota Rino diesel Bos Yu tahun 94. Dan ini surat-surat STNK BPKB-nya lengkap. Dan mesinnya sehat. Oh ya, ini udah ada AC-nya juga Bos Yu. Ini AC-nya dingin nih. Si remnya juga udah pakai booster rem nih Bos Yu. Coba. Ini udah pakai power steering juga. Jadi ini sih sebenarnya mobil ini udah lengkap nih Bos Yu. Kalian tinggal pakai aja. Mungkin tinggal tambah winch aja di depan ya. Ini coba kita lihat ukuran bannya. Ini ukuran 33 tuh Bos Yu. 33 Savero Komodo. Ketebalannya ini 90% tuh Bos Yu. Jadi untuk bannya ukuran 33 12,5 ring 15. Peleknya juga pelek celong dan ini ada free locknya Aisin Bos Yu. Keras nih, jarang dipakai kayaknya nih. Dan ini gardan depannya lengkap Bos Yu. Dan bisa lihat tuh gardan depan, apel depan, transfer case sama persenilingnya ini udah 5 percepatan Bos Yu. Untuk urusan body ya sedanglah, ukuran tahun tua. Terus apalagi ya, ban belakang juga sama semua, ini termasuk ban serepnya ada dan ini ban serepnya belum turun sama sekali ke tanah Bos Yu. Inilah, kita langsung lanjut ke dalam aja. Halo Neng, dadah. Ini dalamnya nih Bos Yu nih, transfer case-nya juga terpasang tuh. Transfer case hardtop dan ini transmisinya udah 5 percepatan pakai Toyota Rino juga. Ini indikatornya sih aku belum cek jalan atau enggaknya, cuman yang pasti ini AC-nya masih dingin Bos Yu. AC-nya masih dingin ya, dalamnya sih kalian tinggal rapih-rapih dikit pakai door trim aja lala mobil. Dan ini jok belakangnya katanya ada nih Bos Yu, cuman joknya disimpan di rumah, jadi nanti kalian tinggal ambil aja. Ban serep bagaimana? Ban serep juga ada. Belum dipakai, belum turun ke tanah. Nah ini PR-nya tinggal rapihin interior aja Bos Yu. Kalian tinggal bungkus kulit aja. Jadi dengan harga 160 juta nih kalian udah bisa dapetin hardtop tahun 77-nya tapi udah swap engine Toyota Rino diesel tahun 94 Bos Yu. Nanti kita cobain mesinnya nih. Mesinnya juga masih cekung. Bos Yu, waduh, mari banget, udah kayak mobil monster. Nah ini mesinnya Bos Yu, Toyota Rino tahun 94.
ngeri-ngeri sedap. Jadi selain tenaganya yang luar biasa untuk urusan diesel, juga ini terhitung irit bos yuk, karena harganya cuma 5.000 perak. Kita coba gas nih bos yuk. Ngeri tuh mesinnya bos yuk. Jadi kasihan Neng takutnya. Tuh bos yuk, mesinnya cekrung, AC-nya juga masih dingin. Jadi dengan harga 160 juta ini kalian boleh nego ya. Nanti kita bisa antar juga nih sampai depan rumah kalian. Mudah-mudahan ini rezeki kalian, karena ini harganya sudah tergolong cukup murah bos yuk. Cuman 160 juta aja bos yuk. Apalagi ya, lihat belakangnya, shockbackernya pakai apa nih ya, shockbackernya pakai apa, nggak kelihatan bos yuk. Udah ini nggak kelihatan nih nama shockbackernya nih, tapi yang jelas ini mobilnya kalian tinggal pakai aja nih. Jadi selain mobilnya terawat, mesinnya juga masih garing bos yuk. Dan ini 4x4 nya aktif, bannya juga baru. Untuk surat-surat mesin Toyota Rino nya ini lengkap bos yuk. Dan harga 160 juta aja. Kalian bisa bawa pulang mobilnya nih bos yuk. Khusus buat teman-teman semua para pemburu Gymkat. Banyak yang nanyain karena kemarin tuh di daerah Sumatera nih bos yuk. Coba kita intip ke dalam lagi bos yuk. Aduh capek banget. Nah ini jadi si transmisinya ini udah 5 percepatan bos yuk. 5 percepatan, jadi di bawah ngebut juga masih enteng. Dan bannya juga ini masih empuk bos yuk, karena bannya masih baru. Maksudnya masih tebal ya, sekitar 90%an lah bos yuk. Ini atapnya juga ada reknya juga buat nyimpan barang kalian nih bos yuk. Aduh sayang banget nih si hardtop cuma 160 juta bos yuk. Siapa cepat dia dapat aja nih. Ini ada rem tangannya juga tuh. Terus apa lagi ya? Aduh, pagi-pagi capek banget nih. Ngos-ngosan abis lari pagi dulu bos yuk biar semangat. Terus apa lagi nih yang harus aku terangin ya? Durasinya tinggal 2 menit setengah lagi, Coba kita nyalin lagi bos yuk. Bos yuk, ini masih cekrung. Ini AC-nya juga masih dingin bos yuk. Saya masih dingin. Terus lampu-lampu juga kayaknya nyala tuh. Wipernya juga masih jalan bos yuk. Wipernya masih jalan. AC-nya dingin banget nih. Aduh, suaranya bikin ngiler nih bos yuk. Kayaknya cukup ya. Jadi video kali ini buat kalian yang beruntung aja nih, hardtop cuman 160 juta, mesinnya juga ada di swap engine pakai Rino diesel. Jadi dengan harga segitu sih harusnya ini barang cepat laku, dan kalian juga boleh nego asal serius bos yuk. Kita siap antar sampai, oh ya satu lagi, ini remnya udah cakram semua nih bos yuk. Kaliper depan belakang juga udah cakram nih bos yuk. Meri amat, nggak kelihatan. Nah belakangnya juga ini udah cakram, jadi depan belakang ini cakram semua bos yuk. Aduh ini benar-benar buat kalian yang beruntung aja bos yuk. Oke sementara itu dulu aja, mudah-mudahan kalian sehat selalu, digampangkan rezekinya dan dilancarkan urusannya. Semoga ini jadi rezeki kalian. Buat kalian yang pengen nawar, nggak usah ragu bos yuk, nawar aja. Nanti aku siap antar sampai ke depan rumah pintu kalian. Nih kaca-kacanya juga masih bening tuh bos yuk. Masih bening, kalian tinggal tambahin kaca film aja dan bungkus interior udah jadi. Dah ini mobil hardtop. Jok belakangnya juga ada, ban serep ada, masih belum turun ke aspal jadi masih baru.
Oke bosku, sementara itu aja. Makasih nih putaran terakhir nih buat kalian yang pengen meminang si hardtopnya ini nih. AC, power steering, booster rem juga udah terpasang tuh. Oke bosku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.